Aksi kejahatan tipu-tipu di dalam bilik anjungan tunai mandiri semakin merajalela. Motor mau kan? Korgol. F5856FGI. Ya, korgol. Nah, ini kamu kan? Iya. Direktorat Reserse Kriminal Umum berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, kemudian ada beberapa kasus-kasus menonjol di wilayah, kami mencoba menyelesaikan perkara, yaitu salah satunya perkara yang sangat menonjol, yaitu pencurian dengan pemberatan dengan modus mengganjal ATM, di mana perkara ini juga cukup meresahkan di masyarakat. Kemudian kami dengan tim kami mencoba melaksanakan penyelidikan, akhirnya dengan berbekal informasi yang sudah ada, tim Resmob Polda Jawa Tengah melaksanakan upaya pengejaran. Dan alhamdulillah kami berhasil menangkap 3 orang. Kita akan menggerebek kelompok ganjil ATM ya, yang sudah terdeteksi. Ini detailnya, Pak Panit silakan sampaikan. Rekan-rekan, jadi dari hasil analisa TKP, dari hasil informasi yang sudah kita kumpulkan dari TKP 1 dengan TKP yang lain, ada Subdit Jatandras Polda Jawa Tengah langsung merespon cepat pengaduan masyarakat. Sejumlah nama yang diduga pelaku berhasil diidentifikasi. Sarana yang digunakan, dan saat ini keberadaan tersangka dimungkinkan berada di daerah Jawa Timur. Ciri pelaku yang sudah kita kantongi dari hasil analisa. Untuk selanjutnya, setelah klik, kita lakukan upaya penangkapan. Video rekaman kamera pengawas dari bilik mesin ATM menjadi petunjuk polisi untuk mengusut dan menangkap pelaku kejahatan ini. Diduga kuat, kawanan bandit ini masih berada di wilayah Pasuruan Jawa Timur, tepatnya di Desa Tretes. Baik, rekan-rekan, sebelum kita bergeser, cek senjata terlebih dahulu. Holster. Sudah aman ya. Oke, langsung kita jalan. Tanpa membuang waktu lama, polisi langsung menuju Tretes, Jawa Timur untuk melakukan penggerebekan. Kronologis pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjal ATM adalah bahwa hal ini dimulai dari adanya rangkaian peristiwa. Mulai dari wilayah Pantura Barat, yaitu Brebes, sampai dengan Pantura Timur, daerah Sragen. Modusnya adalah pura-pura membantu seseorang yang sedang bertransaksi. Kemudian yang kedua, dia menukar ATM yang sama milik korban. Kemudian setelah itu dia menghafalkan PIN, dan yang terakhir dia menguras isi ATM. Turun. Hei, buka!
Hei! Hei! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Kamu mana? Kamu mana? Kamu mana? Marwan, Taufik Hidayat, dan Amrozi langsung diinterogasi. Alatmu mana alatmu? Rekeningmu? Ini. Ini tas siapa? Ini Pak, saya nggak bawa tas Pak. Hei, sini ada siapa? Ada dua. Lo kan? Eh, sini aja. Orang keren-keren jadi di sini aja lah. Iya, tas ini. Bajar. Ini orang yang pertama ini, orang yang kedua kamu ya? Iya Pak. Kamu ngerjain di mana aja? Eh, enak-enakan aja lo. Dari penangkapan ketiga tersangka, polisi mendapatkan barang bukti belasan ATM yang sudah dipakai, serta tusuk gigi, alat yang digunakan untuk mengganjal ATM saat beraksi. Perburuan anggota bandit penipu di mesin ATM terus dilanjutkan. Polisi mengorek lebih dalam keterangan dari Marwan. Ini mobil punya siapa? Saya rental, Pak. Rental di mana? Di Bandung. Udah berapa tempat nih kamu beraksi? Baru, Pak. Baru berapa? 10, itu. Cuman yang berhasilnya itu yang 1.900.000, Pak. Yang di mana itu? Yang di Solo. Satu lagi? Yang lainnya nggak putus pinnya. Kadang-kadang nggak mau kasih ininya, Pak. Marwan mengaku bila otak kejahatan ini adalah dirinya. Namun saat beraksi, Marwan dibantu Sony Saputra, pria asal Lampung yang melarikan diri ke Salatiga. Sony merupakan sopir. Selain bertiga ini, siapa lagi? Bertiga, Pak. Siapa? Sony. Ah, di mana dia? Di ini. Salatiga. Oh. Iya. Ada lagi enggak? Enggak ada, Pak. Cuma itu aja? Iya. Ya udah, kita nih nanti ke sana. Sony pakai apa dia? Gimana, Pak? Naik apa dia? Naik bis. Ini kendaraan yang kamu pakai waktu beraksi pakai apa ini? Pakai ini, Pak. Pakai Avanza itu? Iya. Polisi langsung bergerak menuju Salatiga, Jawa Tengah untuk mengejar Sony Saputra. Dari satu TKP tersebut, kita bisa mengerucutkan kepada pelaku. Kita lakukan penyelidikan, mengacu kepada beberapa barang bukti dan alat bukti yang ada. Akhirnya mengerucutlah nama satu orang pelaku. Dan pelaku ini berasal dari luar Jawa. Jadi ini kita akan mengejar satu lagi pelaku di daerah Salatiga. Ini inisial S, ciri-ciri sudah kita dapatkan. Yang bersangkutan menggunakan mobil Avanza putih. Platnya plat Z. Ini kita sambil jalan kita cari yang bersangkutan. Dia ini yang sopir dari komplotan ini.
Artinya memang dia cukup lihai lah dalam apa bawa mobil, terus ya bisa menghindari kejaran-kejaran kita juga, makanya kita harus cermat. Kita belum bisa pastikan kalau titiknya di mana, tapi areanya mungkin seputaran Salatiga ini. Ya. Menurut Marwan, Sony kerap menggunakan mobil minibus warna putih. Tanpa pikir panjang, tim Jatanras Polda Jawa Tengah langsung melakukan penggerbekan. Buka. Beda mobilnya. Makasih lu. Ini mobil yang aku pakai buat tangan itu. Hah? Awalnya, Sony tidak mengakui namanya saat polisi menangkapnya. Sempat bersih tegang, akhirnya Sony mengaku jika ia terlibat dalam sejumlah aksi komplotan tusuk gigi pengganjal ATM lintas provinsi. Om Sony? Iya, Pak. Iya. Ini ada tusuk gigi ya. Ini punya Mubuan. Punya Mubuan. Iya. Iya. Ya, bawa amanin. Mobilnya amanin juga. Akhirnya dari penangkapan yang ditretes tadi, dapat kita tangkap 3 orang. Setelah itu kita kembangkan lagi, dapat 1 orang di Salatiga. Lengkap 4 orang dengan peran yang berbeda-beda, barang bukti masih ada, dan selanjutnya kita lakukan penyidikan di Mapolda Jawa Tengah. Kalau TKP yang ada di Jawa Tengah itu sekitar 7. Dia bekerja mulai dari jalur utara Jawa, menyisir sampai dengan bagian barat, sampai dengan jalur utara Jawa bagian timur, yaitu Surabaya. Kemudian dia menyisir lagi ke timur sampai Banyuwangi, nyebrang ke Bali, Bali terus, nanti ujung sudah sampai mau ke NTB, berarti dia balik lagi ke pulau di mana dia tinggal. Siklusnya seperti itu. Dalam melancarkan niat busuknya, keempat tersangka ini mempunyai peran masing-masing. Marwan merupakan residivis dan menjadi otak dari tindak kejahatan ini. Berperan mengganjal lubang kartu ATM dengan tusuk gigi serta menukar kartu ATM ketika korban meminta pertolongan. Ya saya kalau ada itu saya ganjal,
masukin tusuk gigi. Di mananya? Di mulutnya. Okay. Nah, di mulut sebelah kanan saya ganjal, kira-kira 1 cm lah. Nanti saya keluar. Nah, setelah ada orang masuk mau ngambil kan susah, Pak. Yang mau ngambil itu minta tolong. Terus saya tolong, langsung saya tukar kartunya gitu. Nah, ditukar gini aja ke bawah dompet gitu. Ya, ke belakang? Gitu. Enggak, kadang-kadang nunduk, Pak. Terus? Saya tukar, langsung udah dapat kartunya, langsung saya naik ke mobil. Sementara itu, Taufik Hidayat, warga Tangerang, Banten, berperan sebagai orang yang mengantri di depan ATM dan juga sebagai pemerhati nomor PIN kartu ketika korban kembali mencoba menekan PIN di mesin ATM. Ya, antri, Pak. Pura-pura bantu korban lah, Pak. Terus? Korban transaksi, saya melihat dia bertransaksi. Di saat pas dia nekan tombol PIN, ya saya apalkan. Berapa tuh? Iya, kedua, Pak. Terus kalau misalkan tahun itu gimana tuh? Ya PIN-nya kan kadang-kadang 12345, Pak. Oh, PIN-nya. Iya, Pak. Kadang-kadang kebanyakan itu, Pak. Ya kadang PIN enggak dapat, Pak. Kadang enggak dapat ya udah dibuang. Dibuang, enggak dapat itu. Kebanyakan kan enggak ngasih PIN, Pak. Kadang-kadang tahu, Pak, korbannya, Pak. Oh, gitu. Tahu maksudnya tahu ada ini ada. Iya, dia tahu pas dia di saat mau transaksi ada orang kan dia enggak jadi ditutup, Pak. Jadi enggak kelihatan, Pak. Amrozi dan Sony Saputra bertugas mengawasi keadaan di seputar mesin ATM serta sebagai sopir mobil minibus. Dan bagaimana cara mereka melakukan modus kejahatan di dalam bilik anjungan tunai mandiri ini? Contohnya aja, tusuk gigi itu kamu potong berapa? Sentimeter. Segitu, oke, okay. Terus? Masukin. Masukin situ. Oh, patah di situ, ya. Plak gitu ya. Ya. Oh, saya. Ha, misalnya keluar. Udah apa? Keluar, sayanya. Oke, okay, keluar. Keluar. Terus ininya, itu kan nah, ganjel nggak bisa ya? Masuk, terus? Susah masuk. Ah, terus? Hah? Itu? Si Mas, Mas minta tolong kenapa susah masuk? Saya minta tolong. Ya. Topik, ya. Topik. Ah, ah. Ini pencet aja nih Mas. Kedua kali. Ya. Ah, terus? Nah, ya. Ya. Tuh kan bunyi ya. Ini Mas, coba masuk ke sini. Gini. Oh. Nah, di saat itulah dia menukar. Yes. Tangan nah. Kamu langsung nukar di situ pas yeah. Muter gitu. Yeah. ATM-nya sama tapi. Iya, yeah, warnanya sama. Yeah. Ya, Mas. Berhati-hatilah bagi Anda para pengguna mesin ATM. Bila kartu ATM Anda tertelan dan tidak dapat digunakan di mesin ATM, segera hubungi pengaduan resmi pihak bank. Jangan mudah percaya dengan bantuan orang lain. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, mungkin juga lebih hati-hati, manakala mengalami kesulitan atau mendapatkan kesulitan dalam transaksi menggunakan ATM, mungkin lebih diupayakan, jangan sampai lepas ATM ataupun orang bisa mengakses PIN yang dimiliki. Mungkin bisa langsung hubungi bank yang terdekat ataupun mungkin sudah mencatat nomor handphone bank, nomor yang sudah ada sehingga bisa dikomunikasikan kepada pihak bank. Pokoknya kami sudah prinsip Jawa Tengah akan kami jadikan tempat yang paling aman bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah dan akan kita jadikan tempat yang paling tidak aman bagi seluruh pelaku kejahatan. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Selihai-lihainya komplotan ini bersembunyi, akhirnya masuk penjara juga. Jangan gerak, jangan gerak! Hei!